Strike lagi mas bro. Oke mas bro, hari ini saya berjalan mas bro, karena waktu udah sore jadi mau pulang. Dan ini hasilnya mas bro. Untuk mancing kali ini saya nggak sendiri mas bro, saya sama kawan angler dari seberang. Angler Andre. Karena waktu sudah sore, kita berdua mau jalan pulang. Seperti apa keseruan mancingnya tadi? Simak terus videonya mas bro. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, serta komen. Dan juga tanda loncengnya mas bro, biar gak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke mas bro, Arcade Camp Forum. Mas bro, kita balik puncak lagi nih mas bro, hanya di saat akhirnya mas bro. Dan mancing kali ini masih menggunakan teknik casting mas bro, dan spotnya di parit-parit sebelum mas bro. Dan banjir, kas banjir mas bro, dan juga surut lama. Sisa-sisa orang juga mas bro. Buka aja nanti ada yang nyamper ya mas bro. Oke, kita lanjut lagi mas bro. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam porm, pokoknya mar mas bro. Hari ini saya kembali mancing lagi ya mas bro, dengan target masih ikan gabus mas bro. Untuk spotnya kita di sini mas bro, seperti yang saya bilang tadi ya mas bro, di parit-parit kecil bekas banjir mas bro. Yang berhubung ini sudah kering, jadi saya mencoba untuk mancing di sini mas bro. Semoga aja ada sambaran ya mas bro. Oke mas bro, simak terus videonya dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya ya mas bro. Di depan juga tanda loncengnya mas bro. Oke mas bro, mari kita game, mari kita game on. Nyamper. Sing enak kene iki. Trek mas bro. Oke mas bro, setelah melakukan beberapa kali lemparan, akhirnya satu ekor ikan gabus pun landed mas bro. Meskipun ukurannya masih kocolan ya mas bro. War mas bro. Kenapa wadah kok? Men bro, masih anakan, kita eksekusi aja mas bro, buat koleksi. Warm mas bro, pokoknya marem. Setelah selesai saya mengevakuasi si ikan, umpan pun kembali saya lempar lagi mas bro, dengan harapan masih ada ikan yang mau menyambar ya mas bro. Meskipun tadi sempat mocel mas bro, tapi nggak masalah, pantang menyerah mas bro. Rajin uncal pantang strike, itu pepatah para angler.
Oke Mas Bro, lanjut lagi Mas Bro. Ikan yang muncul tadi sudah gak mau nyambar lagi Mas Bro. Mungkin dia sudah kesakitan congornya ya Mas Bro. Jadi saya memutuskan untuk maju lagi Mas Bro. Semoga saja setelah maju ada yang mau nyambar lagi ya Mas Bro. Dan dapat ikan lagi Mas Bro. Yang penting kita yakin aja Mas Bro. Iya enak tapi muncul. Strike lagi Mas Bro. Strike dong. Wih, lumayan Mas Bro. Koculan-koculan Mas Bro. Enggak urus ya Mas Bro. Yang penting ikan Mas Bro. Kita angkut. Nah, umpannya masih umpan biasa Mas Bro. Pakai umpan andalan ya Mas Bro. Umpan andalan titik pinggi. Nah, itu dia Mas Bro, umpan yang saya gunakan Mas Bro. Si pinggi ya Mas Bro. Mas Bro tentunya sudah tidak asing lagi ya kan Mas Bro, karena umpan ini sering ikut di video-video saya sebelumnya. Buat Mas Bro yang sudah tahu, silahkan tuliskan nama umpan yang saya pakai ini Mas Bro di kolom komentar ya Mas Bro. Yang belum tahu boleh juga untuk tanya-tanya Mas Bro nama umpannya, dan dituliskan juga di kolom komentar Mas Bro. Oke Mas Bro, kita lanjut lagi untuk lemparnya lagi Mas Bro. Kabur. Mau kabur ini. Strike lagi Mas Bro. Gon kena telungan ini ya. Duh. Baik. Ini agak gede Mas Bro. Anggap aja babonnya ini. Umpannya masih umpan andalan Mas Bro. Oke, bagaimana Mas Bro perjalanan mancing saya kali ini Mas Bro? Silahkan tuliskan pendapat lah Mas Bro di kolom komentar ya Mas Bro. Dan perjalanan mancing kali ini cukup sampai di sini dulu Mas Bro. Semoga Mas Bro bisa terhibur. Dan saya ingatkan lagi buat Mas Bro yang belum subscribe,
klik dulu tombol subscribe-nya Mas Bro agar saya semakin semangat dalam membuat video-video terbaru. Buat Mas Bro-nya juga jangan lupa untuk nyalakan tanda loncengnya agar tahu nanti kalau ada notifikasi video-video terbaru dari saya Mas Bro. Oke Mas Bro, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai.